Oke. Berakhir ya. Kukira siapa? RRQ kan Indo Pride. Oh iya, tapi aku kan Onyx Esport. Jadi aku mendukung Onyx Esport lah, guys. Dulu jadi kalau itu Baru Aura tahu mau kalau Mas Eko mau ambil masuk tim RRQ ya. RRQ. Oh, emang ya, Aura hampir masuk RRQ. Siapa? Aura, Aura hampir ke RRQ. Iya. Terakhir. Iya. Before season 4 apa sebelum season 4 mulai? Ya. Hampir, hampir. Saya tinggal transfer basically. Saya tinggal transfer, udah deal sama Evos. Evos udah oke. Okay. Oh, Tapi Papua Aura kenapa bisa masuk transfer list ya? Cuma ini tapi kalau aku dengar jadi mah dari apa IPOS pada saat itu Eko itu pada saat itu cuma ke ada ganjalan karena kalau di RRQ itu masih kayak belum tahu nih inti apa enggak kan pada saat itu kan memang benar-benar kayak RRQ lagi. Iya, di 10-10-nya di diaduin. Nah. Kayak kita nggak ada favorit. Even Lemon pun kalau misalnya jelek kita udah decide, ya udah dia main di MDL, main kalau enggak salah belum ada MDL kan. Ya udah dia cadangan. Ya udah dia cadangan. Nah, itu karena ini isinya juara semua. Di titik itu akhirnya Eko terpikir ya udahlah gua stay IPOS karena di IPOS kan agak banyak dia udah kayak pasti main gitu loh kan IPOS pada saat iya kan, iya kan. Iya itu doang, itu doang, itu doang, itu doang, karena kalau enggak apa Aura ke RRQ kalau nggak salah Liam yang mau diambil ke EVOS udah nawar juga. Oh, itu jadi tukar sedikit guling gitu, tukar tukar iya, tukar, tukar. Sedikit, gitu. Liam tapi selisih guys sedikit, tapi Liam masih di RRQ enggak dan at that time kayaknya atau udah di Liam EVOS juga udah siap gitu loh, udah siap waktu itu. Tapi cuman cuman ya ya memang udah nasibnya kan udah jalannya kan akhirnya pas dia saya ya, padahal Eko udah intens loh dia udah oke okay. Oh, makanya saya bingung si Eko saya nanyain lu udah transfer belum, terus saya screenshot chatnya Eko gimana gua mau transfer pemain lu galau saya bilang galau kayak aduh gimana ya Pape, aduh gimana ya, ya Pape gitu. Untunglah nggak terjadi jadi aku bisa masuk EVOS lagi. Iya. Iya, ya untia kayak semua udah dari aneh. Ya, ya untunglah pada pensi RRQ bisa juara. aku pun nggak pensi belum bisa juara juga. Maksudnya pada saat itu aku bisa berkembang apa enggak? Kalau RRQ kan akhirnya berkembang besar kan, kayak Shin berkembang. Iya. Belajar sih sebenarnya. Kalau kamu perhatiin belajar loh, kita benar-benar di bawah, benar-benar 2019 belajar kayak. Mental-mental RRQ Rojak, S Rojak bener-bener pada ya, gak apa-apa gitu ya, jadi pro player kan keren. Ucapannya udah bukan main-main tuh sampean. Iya kan, gila kan, itu gila banget loh. Gila waktu Pin waktu MPL nangis. Saya dari Axiata tuh, dari XL Axiata sampai hotel, saya udah gak jelas lah, udah RRQ Aura anjas. Keren gak? Yang terbaik di Onyx, yang terbaik di Bigetron, yang terbaik di Aura, anjas. Yang terbaik di Alter Ego. Pasti RKT. Oh bener kan? Sudah aku bilang. Sudah aku bilang kalau EVOS pasti dia. Om Dayat nih bos. Tapi banyak gara-gara main game rata-rata ada soalnya kan udah lumayan frame kan soalnya di sport ini. Kak Vivian, Kak Vivi, Jessica Jen, Chelsea. Chelsea kenapa ada anjir? Chelsea kamu suka sama Lemon kah? Ada Chessy anjir. Lah Chessy kok ada Chessy? Gak tahu. Padahal kemarin-kemarin aku cuma bercanda-bercanda doang ya Chessy sama Lemon. Ya malah beneran. Ini apa nih? Merdi kecil. Apa? Apa asu? Oh. Hah? Apa asu? Lo reaction punya lu. Lah, aku BA-nya. Oh, iya. Oh, bad words ya guys. Jangan. Asu itu tidak, siapa yang ngajarin ngomong asu? Asu itu kasar. Kalau nggak salah apa ya? Asu itu dalam bahasa Jawa.
Kurang ajar ya itu. Asu itu anjing kalau nggak salah. Ya nggak sih, guys? Iya, benar. Asu itu anjing. Nggak boleh, itu tuh bahasa kasar. Ya Allah, kasihan Rimar. Dia tidak bisa apa-apa. Astaga. Astaga. Kasihan. Uzuma Marga lu, yes, apa nih Uzumaki? Bener-bener lu ya. Bener-bener emang nih siapa sih? だってばよ。お、だってばよ。うちはさすけ。うちはさすけ。春の桜です。桜です。畑かかし。畑かかし。ロロの。ゾロ。アンジャース。だってばよ。だってばよ apa artinya guys? だってばよ. Uzumaki. Uzumaki guys. Uzumaki. Ini gay kah? Astaga, apa? Oringap. Oringap. Oh, Teguh. Teguh, apakah kamu Kage? Makasih Kage Teguh nih mau gamenya. Thank you. Mengerikan. Mengerikan. Kawan, Om Wan, kenapa kayak jamet, anjir? Anjir, sumpah di sini kayak jamet. Maaf, tapi ini kenapa alisnya digitu-gitu segala? Ya ampun. Lihat Udil nih ya,